بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai kepada ucapan penulis rahimahullahu ta'ala Ibnu Hisham tentang seorang yang memiliki kerajaan dari kerajaan Yaman, seorang yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Orang ini bermimpi, yang mimpinya menurut orang ini adalah mimpi yang mengerikan. Karena itu dia mencari-cari takwil, tafsir dari mimpi yang beliau alami. Maka dia kumpulkan tukang sihir, dukun, paranormal, tukang ramal bintang, dikumpulkan. Ternyata mereka gak sanggup, dan mereka menyatakan bahwasanya yang mengetahui tafsir daripada mimpi ini adalah dua orang yang sangat kesohor, yaitu Syiq dan juga Satih. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sebutkan riwayatnya, bahwasanya raja ini mendatangi seorang yang bernama Satih. Satih ini menjelaskan bahwasanya yang dia lihat adalah api yang keluar dari kegelapan, kemudian turun menyambar ke daerah yang rendah, kemudian menghabiskan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka raja ini pun kagum. Belum menceritakan mimpinya, ternyata dia sudah bisa melihat bahwasanya apa yang ada di dalam benaknya berupa mimpi tersebut itu sesuai dengan apa yang dilukiskan oleh dukun tersebut. Kemudian diminta, lantas apa takwilnya? Takwilnya sudah kita sebut bahwasanya akan ada yang menghancurkan kerajaan Yaman, kemudian kerajaan tersebut berlaku cuma 60 tahun, kemudian diganti lagi dengan kerajaan yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Isyarat bahwasanya para dukun-dukun terdahulu sekalipun mereka paham akan munculnya orang besar yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja itu mendatangi dukun yang kedua. Dukun yang kedua tersebut namanya Syiqqun. Dia datangi Syiqqun. Raja ini mengatakan bahwasanya dia memiliki mimpi yang mimpinya tidak ada yang bisa menakwilkannya kecuali orang yang bisa mengetahui apa yang beliau mimpikan sebelum beliau menceritakannya. Maka diceritakan jin ini atau dukun ini, dia mengucapkan kalimat-kalimat, fab'atha ilaiha ilaihi ma faqadama ilai Satih qabla Syiq. Kemudian dia katakan kepada Satih atau kepada Syiqnya, dia katakan, وكتمه ما قال ستيح لينظر يتفقان أم يختلفان. Dukun yang pertama namanya Satih. Raja ini sudah mendapatkan informasi dari Satih. Kemudian raja ini mendatangi dukun yang kedua bernama Syiq, dan raja ini tidak menceritakan sedikit pun tentang pengalaman dia bersama seorang dukun yang bernama Satih. Raja ini pengen tahu sehebat apa keilmuan daripada dukun yang bernama Syiqqun tersebut. Maka dia pun bertanya, seperti apakah mimpi yang aku mimpikan? Qala na'am, kata Syiqqun, dia katakan, ra'aitu humamah kharajat min dhulumah fa waqa'at baina rawdah wa akimah wa akalat minha kullu dhati nasimah. Lihat ya, dukun-dukun dengan menggunakan syair-syair, semuanya tak marbutah. Ra'aitu humamah kharajat min dhulumah fa waqa'at baina rawdah wa akimah.
akalat minha kulla dhatin nasimah. Dia katakan, aku melihat api yang sangat besar keluar dari kegelapan. Kemudian api itu menyambar daerah tanah rendah yang banyak rerumputannya. Kemudian api tersebut memakan segala sesuatu yang ada di dalam tanah tersebut, yang ada di tanah tersebut dari manusia yang memiliki akal. Maksudnya manusia dilahap oleh api tersebut. Falamma qala lahu dhalika 'arafa annahuma qad ittafaqa. Ketika raja tersebut mendapatkan informasi dari Syiq, ternyata apa yang disampaikan oleh Syiq serupa dengan Satih. Ternyata dua orang ini memiliki ilmu yang sama. Wa naqawlahuma wahidun. Ternyata Satih dan Syiq mengucapkan dengan ucapan yang sama. Illa anna Satihan qala waqa'at bi ardi Tahimah fa akalat minha kull dhati Jumjumah. Kalau Satih dia katakan api itu jatuh ke daerah rendah kemudian memakan segala sesuatu yang memiliki otak. Kalau Syiq bahasanya waqa'at baina rawdah wa akamah. Jatuh api tersebut ke daerah yang hijau. Fakalat minha kulla dhati nasimah. Kemudian memakan segala sesuatu orang yang memiliki akal. Manusia maksudnya. Jadi maknanya sama aja, cuman bahasanya yang berbeda. Faqala lahul malak. Maka rajanya mengatakan, ma akhtata ya Syiq. Apa yang kau ucapkan tidak keliru. Minha syai'an, sedikit pun benar. Apa yang kau ucapkan benar, tidak ada kesalahannya sedikit pun. Fama indaka fi ta'wiliha. Kalau ta'wil menurut anda bagaimana? Ahlifu bima bainal haratain min insanin. Aku bersumpah dengan manusia. Dukun ya, melakukan kesyirikan. Layanzilanna ardakum sudan. Yaman akan dicaplok sama Sudan. Fayaglibanna ala kulli taflatil banan. Dan seluruh bangunan akan dikuasai oleh Sudan. Walam limakanna ma baina Abyan ila Najran. Kerajaannya dari Abyan sampai Najran disebutkan luas kerajaannya. Faqala lahul malik atau Malik, maka raja mengatakan, wa abika ya Syiq, aku bersumpah dengan bapakmu wahai Syiq, inna hadza lana laghaidun, ini suatu hal yang menakutkan, muji'un, famata huwa kahin, famata huwa kain, kapan hal ini akan terjadi? Afi zamani am ba'dahu, apakah terjadi sekarang ini dalam waktu dekat atau setelah aku meninggal? Qala bal ba'dahu bi zaman, bahkan setelah engkau meninggal beberapa waktu baru akan terjadi. Tsumma yastankidhukum minhum 'azimun dzu sya'nin, kemudian Yaman akan tertolong oleh seorang yang memiliki urusan yang sangat besar. Wa yudhikum ashaddal hawan, dan nanti musuh-musuh Yaman akan diusir, dihancurkan dengan penuh kekerasan, dengan penuh kehinaan. Diusir menjadikan mereka hina. Qala wa man hadzal 'azimu sya'n, siapakah yang memiliki kedudukan yang agung ini? Siapa dia? Maksudnya siapa orang yang akan menguasai Yaman? Gulamun laysa badani wala mudan. Dia adalah seorang yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Yakhruju alaihi min baiti dhi yazan. Kalau menurut pendapatku, dia adalah keturunan dari keturunan keluarga dhi yazan. Fala yatruk ahada minhum bil yaman. Tidak ada seorang pun orang Yaman yang akan disisakan. Orang Yahudi, bukan Nabi Muhammad, bukan sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti antum akan tahu kisahnya. Qala fa yadhumu sultanu am yanqati'. Orang ini yang memiliki kekuatan Yaman dicaplok Sudan, kan gitu, kemudian sebelumnya atau setelah itu akan dikuasai lagi oleh seorang raja, yang raja ini akan menghancurkan seluruh orang-orang Yaman. Kemudian ditanya, apakah raja ini kekuatannya, kerajaannya akan terus panjang atau terputus? Balian qati' bi rasulin mursal, bahkan terputus, akan diputus oleh seorang yang diutus. Ya'ti bil haqqi wal adl, orang ini membawa kebenaran dan juga keadilan. Baina ahli dini wal fadl, di antara orang-orang yang memiliki agama dan keutamaan. Yakunul mulku fi qaumi ila yaumil fasl. Lihat ya, lam semua.
Ini pintar bersyair. Bal yanqati'u bi rasulin mursal yati bil haqqi wal adl baina ahli ad-din wal fadl yakunu al mulku fi qaumihi ila yaumil fasl. Lam 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 semua. Dukun pandai bermain syair. Kerajaannya akan diputus oleh seorang yang diutus. Dia datang membawa kebenaran dan keadilan di antara orang-orang yang memiliki agama dan juga keutamaan, dan kerajaannya akan terus berlangsung sampai hari fasl. Qala wa ma yaumul fasl? Apa hari fasl itu? Qala yaumun tujza fihi al-wula, di mana orang-orang yang berloyalitas akan mendapatkan balasannya. Wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat, di mana akan ada suara dari atas langit. Yusma'u minhal ahya' wal amwat, yang suara itu bisa didengar bukan hanya oleh orang yang hidup saja, bahkan orang yang mati pun bisa mendengarnya. Yajma'u fihi bainan nasi lil miqat, manusia seluruhnya dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Yakunu fihi liman ittaqal fawzu wal khairat, maka hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi orang yang bertakwa dan juga orang yang berada di atas kebaikan demi kebaikan. Qala haqqun ma taqul, kemudian dikatakan kepada dukun syirk ini, apakah yang kau ucapkan adalah kebenaran? Qala i wa rabbis sama'i wal ard, yang kedua sumpahnya bagus. Dia katakan, iya, demi Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Wa ma bainahuma min raf'i wa khafdin. Ini dot semua, dot semuanya. I wa rabbis sama'i wal ard. Wa ma bainahuma min raf'i wa khafd. Innama anba'tuka bihi lahaqqun ma fihi amd. Beliau katakan, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang menaikkan yang menurunkan, sungguh apa yang aku sampaikan adalah kebenaran yang tidak ada kerancuan di dalamnya. Fawaqa fi nafsi Rabi'ah maqala, maka raja Yaman ini pun merasa takut. Wajahaza baitahu wa ahla baiti ila al-Iraq, akhirnya beliau berkemas-kemas ngajak keluarganya untuk pindah ke negeri Irak. Bima yuslihuhum, dan apa yang bisa dibawa dibawa. Wa katama ila lahum ila malik min mulukin Faris yuqalu lahu Sabur ibn Khurzad faskanahumul hirah. Kemudian setelah beliau ke Irak, nulis surat kepada raja-raja Persia. Raja Persia ketika itu namanya Sabur ibn Khurzad. Kemudian beliau pun tinggal di sana dalam keadaan kebingungan, ketakutan yang berlebihan. Sekarang Raja Yaman mati, masuk kepada pengganti Raja Yaman siapa kalau begitu? Istila'u Abi Karb, namanya Abu Karb. Tubban, Tubban ini keluarga, bukan Tubban Jawa Timur ya. Tubban ini keluarga, keluarga dari kaum Tubba'. As'ad ala malik al-Yaman wa ghazwihi ila Yathrib. Sekarang Yaman memerangi Madinah. Falam halaka Rabi'ah ibn Nasr, ketika Rabi'ah ibn Nasr meninggal, raja'a mulk al-Yaman kullahu ila Hassan ibn Tabban As'ad. Maka kerajaan dipegang oleh seorang yang bernama Hassan ibn Tubban dari keluarga Tubba', panggilannya Abu Karb. Wa kana abuhu Tubban As'ad qad ja'ala tariqahu hina aqbala min al-mashriq 'ala al-madinah falam yahid ahlaha. Bapaknya Hasan namanya Tubban, dia kalau ke Yaman, ke Damaskus itu mampir ke Madinah, dan ketika di Madinah beliau menikah dengan orang Madinah dan khalafa baina adhhurihim ibnan lahu, dan menempatkan seorang anak di sana. Fakutila ghilatan, tapi ternyata anaknya ada yang membunuhnya secara diam-diam, disergap. Faqadimaha maratan ukhra wa huwa mujma'u li ikhrajiha, ketika mendapatkan info bahwasanya anaknya Tubban itu dibunuh di Madinah, ada penjahat yang tinggal di kota Madinah membunuh anak raja Yaman. Maka beliau pun mendatangi Madinah, mujma'u li ikhrajiha, dengan niatan memerangi mereka, wasti'salu ahliha, untuk mengeluarkan penduduk Madinah dan menawannya. Fajama'alahu hadzal hayy min al-ansar,
Maka orang-orang Ansor, mereka sudah disebut Ansor ya, maka orang-orang Yathrib ketika itu mengumpulkan seluruh warganya. Waraisuhum Amr ibn Talhah, pemimpinnya ketika itu namanya Amr ibn Talhah. Faqtatalu, maka mereka menyiapkan peperangan. Fatazumul Ansar annahum kanu yuqatilunahu bin nahar wa yaqrunahu bil lail. Cuman unik, orang-orang Ansar ini ketika datang tentara Yaman menuju Madinah, maka ketika siang mereka berperang, tapi ketika malam ada beberapa utusan dari Madinah mengundang tentara Yaman untuk makan malam. Jadi kalau siang ngetempur, kalau malam makan bareng. Awalnya rajanya gak mau, tapi ketika para utusan mereka makan dengan apa yang mereka suguhkan, maka tentara-tentara Yaman ketika itu pun makan bareng sama tentara-tentara Yathrib. Fayu'jibuhu dhalika minhum, akhirnya orang-orang Yaman pun merasa takjub dengan orang-orang Madinah. Wallah inna qawmana lakaram, sungguh ini adalah kaum yang sangat dermawan sekali, sama musuhnya aja mau memuliakan tamu. Meskipun mereka musuh-musuh kami, tetap kalian datang ke sini, kalian itu statusnya tamu. Lihat ya, orang-orang Madinah sangat memuliakan tamu meskipun musuh yang memeranginya. Fa bainama tubba ala dhalik min qitalihim ijaahu habran, ketika kaum Tubba Yaman ya, Tubba itu Yaman, ketika kaum Tubba ini datang kepada kota Madinah memerangi orang-orang Madinah, tiba-tiba ijaahu habran min ahbari yahud alimani rasikhani fil ilmi, tiba-tiba datang dua orang Yahudi yang dia punya ilmu dan dalam ilmunya. Hina sami'a ma yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha, dua orang Yahudi ini mendapatkan info bahwasanya raja Yaman datang ke Madinah ingin menghancurkan Madinah, maka dua rahib ini pun mendatangi raja tersebut dengan nasihat. Faqala lahu ayyuhal malik, maka kedua utusan ini, kedua orang alim ini dari kalangan Yahudi mengatakan, hai raja, la taf'al, jangan kau lakukan, jangan kau bunuh penduduk Madinah, jangan coba-coba memerangi penduduk Madinah, mengusir penduduknya kemudian kau bantai, jangan. Fa innaka in abaita illa ma turidu hila bainaka wa bainaha, kalau kau tetap ngeyel ingin membantai penduduk Madinah, pasti ada yang menghalangi engkau, kau enggak akan sanggup. Walam na'man 'alaika 'ajil al-'uqubah, bahkan kami berdua merasa tidak aman kalau ada azab yang akan menimpa kepada kalian semua. Faqala lahum, maka raja Yaman ini mengatakan kepada dua pendeta itu, lima dzalik, kenapa demikian? Faqala hiya muhajara nabiyyin, kalau kau ingin tahu, sungguh kota Madinah adalah tempat hijrahnya seorang nabi. Ini ya, orang Yahudi paham. Orang Yahudi itu kan Bani Israel, pengikut Musa alaihissalam, dari Mesir kan mereka. Setelah dari Mesir, mereka pindah ke mana? Damaskus, ya enggak? Palestina, Damaskus, Suriah. Mereka tinggal di sana. Bagaimana perjalanan mereka dari Mesir menuju Damaskus? Lewat Laut Merah. Terbelahnya Laut Merah. Ketika mereka tinggal di Damaskus, Nabi Musa memberikan wasiat, nabi yang kalian nanti adalah nabi yang akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Ini murid-muridnya Musa terus memberikan wasiat, akhirnya mereka mencari-cari tempat yang paling banyak pohon kurmanya dan mereka dapati Madinah. Karena itu sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati banyak sekali orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Bukan bisnis kurma, bukan, tapi mereka menanti nabi yang mereka nanti-nantikan. Mereka tahu ini adalah tempat hijrah. Karena itu orang-orang Yahudi mengatakan, hiya muhajar, ini adalah tempat nabi tersebut akan hijrah. Yakhruju min hadzal haram min Quraisy, yang akan keluar dari Mekah, dia terusir di Quraisy, fi akhiriz zaman, nanti nabi itu akan keluar di akhir zaman. Takunu darahu wa qararahu, dan inilah negeri Madinah yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi paham ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanaha an dhalik, akhirnya dua orang Yahudi ini coba untuk
mengurungkan niat sang raja. Beliau menghalanginya. Wara'a anna lahum aliman, wara'a anna lahum ilman. Akhirnya raja ini pun terhalangi. Beliau berpendapat kalau dua orang ini adalah dua orang yang punya ilmu sepertinya. Wa ajamu ma sami'a minha minhuma. Raja Yaman ini ketika dua orang Yahudi ini berbicara, itu ucapannya sangat bagus sekali, menjadikan beliau takjub. Fansarafa 'anil Madinah. Akhirnya sepakat meninggalkan Madinah. Wa taba'ahuma 'ala dinihima. Kemudian dua orang Yahudi ini mendakwahi Raja Yaman, dan ternyata Raja Yaman masuk ke dalam agama Yahudi. Nanti akan masuk Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, siapa pelakunya? Orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Tuba. Kaum Tuba. Jadi antum tahu tafsirnya nanti. Ketika antum baca surat Al-Buruj, nih ceritanya di sini. Nanti masuk ke dalam Ashabul Fil di sini. Kenapa Ashabul Ukhdud? Nih, Tuba. Dia mendakwahkan orang-orang Yaman. Ternyata orang-orang Yaman gak mau masuk ke dalam Yahudi, bakar. Siapa yang dibakar? Nasrani. Nasrani ketika itu kaum muslimin. Ada yang selamat, lapor kepada Raja Romawi dan mengutus Abrahah. Udah ada gambaran? Itu kerangka ceritanya seperti itu. Qala rahimallahu ta'ala wa kana tubba' wa qawmuhu ashabu awthan ya'budunaha. Kaum Tuba itu asalnya musyrik. Dia Tuban itu pemimpinnya, dan juga anak buahnya, tentara-tentaranya dan masyarakatnya, mereka adalah para penyembah berhala. Fatawajjah ila Makkah wa hiya tariquhu ila al-Yaman. Dari Madinah berangkat menuju Mekah. Kenapa ke Mekah? Karena Yaman di belakang Mekah. Hatta idza kana baina Usfan wa Amaj. Sampai ketika sudah di daerah tempat yang bernama Asfan atau Usfan dan juga Amaj, ini ujung kota Madinah yang paling dekat dengan Mekah. Atahu nafar min Hudzail ibn Mudrikah. Mereka melewati satu desa, kemudian dihadang ada beberapa orang, tiga orang atau lebih dari suku Hudzail, dari kampung Hudzail ibn Mudrikah. Faqalu lahu Hudzail. Orang-orang kampung Hudzail ini mengatakan kepada rajanya, ayuhal malik, wahai raja, ala nadulluka ala baiti malin dairin aghfalathul muluku qablaka. Bincang-bincang sama raja, ramah tamah, akhirnya komentar, wahai raja, mau enggak kita tunjukkan kepada anda suatu rumah yang penuh dengan harta, di mana raja-raja sebelum engkau mereka tidak mengetahuinya. Fihi lu'lu wa zabraj. Di dalamnya terdapat lu'lu wa zabarzaj. Zabarzaj itu semacam zamrud, batu hijau. Wal yaqut, demikian pula yaqut, berlian. Kemudian terdapat di dalamnya wa dhahab wal fiddah, ada emas, ada perak. Qala bala, kata rajanya, tentu. Saya pengen tahu, rumah apa itu? Qalu baitun bi Makkah. Ada satu rumah di Mekah. Ya'buduhu ahluhu. Ini rumah ini diibadahi sama orang-orang di situ tuh. Wa yusalluna indahu, mereka sholat di sisi rumah itu. Padahal isi rumahnya emas, perak, zamrud, yakut, berlian dan berbagai macam perhiasan. Wa inama aradul hudzaliyun halaka bidzalika. Ini rajanya sedang ditipu. Maksudnya apa? Orang-orang Hudzail pengen ngejebak raja Yaman, supaya raja Yaman itu merampas harta orang-orang Mekah, nanti orang Mekah akan menghancurkan Yaman, raja Yaman itu harapannya. Lama arafu min halaki man aradahu min al-muluki wa baqa indahu. Kenapa suku Hudzail mengatakan demikian? Suku Hudzail melakukan hal seperti ini karena berpengalaman. Suku Hudzail memiliki ilmu, sejarah, pengalaman. Siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti binasa sebelum ada peristiwa tentara bergajah. Hudzail sudah paham bahwasanya rumah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang coba berani macam-macam menghancurkan rumah tersebut pasti binasa. Nah, suku Hudzail pengen menghancurkan Yaman lewat rajanya. Falamma ajma'a ma lima qalu wa arsala ila al-bahrain habrain fasalahu ma'an dhalik.
Tapi ingat ya, Raja Tuba', Raja Yaman ini sekarang sudah punya mufti dua. Siapa muftinya? Siapa muftinya? Pendeta Yahudi. Karena sekarang Raja Yaman bukan lagi musyrik. Dia sudah masuk agama Yahudi dan punya penasihat kerajaan, dua pendeta Yahudi. Akhirnya dilaporkan. Ada dua orang, ada beberapa orang suku Hudzail mengatakan kepada saya demikian dan demikian. Bagaimana pendapat kalian? Faqala lahu. Maka dua pendeta ini mengatakan kepada rajanya, ma aradal qaumu illa halakak wa halaka jundak. Wahai raja, orang-orang di sini, tiga atau beberapa orang yang datang ke rumah ketemu dengan Anda menyampaikan hal-hal seperti yang Anda ucapkan itu, tidaklah mereka menginginkan kecuali kematian Anda dan kematian bala tentara Anda. Mana alamun baitan lillahi taqadahu fil ardi li nafsihi ghairahu. Kami tidak mengetahui ada satu rumah Allah yang Allah jadikan khusus untuknya selain Ka'bah. Wala in fa'alta ma da'awka ilaih, kalau kau menuruti apa yang mereka inginkan itu, latahlikanna wa yahlakanna man ma'aka jami'an, kau akan mati, tentaramu akan hancur. Qala famadza ta'murani an asna' idza ana qadimtu alayh. Lantas pendapatmu gimana kalau nanti kita sudah sampai kepada Mekah, apa yang harus aku lakukan? Qala tasna'u indahu ma yasna'u ahluhu, lakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Yatuf bihi, kau tawaf di sana. Wa tu'azzimuhu wa tukarrimuhu, agungkan, muliakan rumah itu. Ini kata siapa? Pendeta Yahudi. Wa tahluq ra'saka 'inda, cukur, gundul kepalamu di sisi Ka'bah. Wa tadhillahu hatta takhruja min 'indi, rendah hatilah engkau ketika di Ka'bah sampai kau keluar daripada tanah haram. Rajanya pintar. Fama yamna'ukuma antuma min dhalik, kalau kau memerintahkan aku seperti itu, kenapa engkau tidak mengamalkannya? Kenapa engkau tidak ke Ka'bah juga? Kau tawaf, kau cukur rambutmu. Kata dua pendeta ini, amma wallahi innahu labaitu abina Ibrahim, kami bersumpah bahwasanya itu adalah rumah Allah yang dibangun oleh bapak kami Ibrahim alaihi salam. Wa innahu lakuma akhbarnak, lakin ahlahu halu bainana wa bainahu bil authan allati nasabuha hawlahu. Apa yang kami kabarkan kepada engkau adalah suatu hal yang benar, cuman penduduk Mekah itu melakukan kesyirikan. Mereka letakkan arca-arca di sisi Ka'bah, 360 arca mereka letakkan di situ. Itulah yang menghalangi kami. Kami enggak mau tawaf sementara di situ banyak arca. Wa bid-dima'i allati yuhriquna 'indahu, belum lagi hewan-hewan sembelihan. Ketika mereka menyembelih hewan-hewan, maka darahnya mereka cipratkan ke Ka'bah. Wahum najasun ahli syirk, mereka adalah orang-orang yang najis. Mereka adalah ahli di dalam kesyirikan. Mereka adalah kaum musyrikin. Ini kata pendeta Yahudi. Fa'arafa nushihuhuma atau nushahuma wasadq wa sidqa hadithahuma, maka rajanya pun percaya bahwasanya kedua penasihat tersebut adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di dalam ucapannya, dan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Faqarraban nafar min Hudzail, kemudian melintaslah raja tersebut keluar dari suku Hudzail. Ketika mereka keluar dari suku Hudzail, didatangi lagi sama orang-orang yang kemarin. Ketika dilewati sama orang-orang yang kemarin, faqata'a aydihim wa arjulahum thumma madha hatta qadima Makkah, maka mereka orang-orang tersebut ditangkap-tangkapin sama tentara-tentara Tuba', kemudian dipotong tangan dan kaki, dibuang begitu saja cacat. Fatafa bil baiti wa naharahu inda, kemudian nanti akan disebutkan sejarah tentang pemakaian baju buat Ka'bah. Siapa orang yang pertama kali memasangkan baju itu? Insyaallah pekan depan. Sudah isya ya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.